pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama satu jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Ada apa saja, Mel? Ya, Dika dan juga pemirsa, berita utama hari ini mengenai simulasi tsunami serentak di 24 negara. Ada pula memulihkan trauma korban kekerasan seksual. Ya, selain itu kami juga akan berbincang tentang inovasi dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, tanggal 7 September 2016, 24 negara yang berdekatan dengan Samudra Hindia serentak melaksanakan simulasi menghadapi bencana tsunami dalam kegiatan Indian Ocean Wave Exercise. Ya, di Indonesia, pelaksanaan simulasi tsunami diselenggarakan di Padang oleh Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ada di Jakarta, Pacitan, Pandeglang, dan Pangandaran. Simulasi ini menguji rantai peringatan dini yang terhubung dengan berbagai daerah di Indonesia. Untuk kali keempat, Indian Ocean Wave Exercise atau IOWAVE melaksanakan latihan rutin 2 tahunan yang dilakukan sebagai bentuk kesiagaan 24 negara dalam menghadapi bencana tsunami. Kesiagaan dilakukan mengingat posisi ke-24 negara terletak berdekatan dengan Samudra Hindia. Tahun 2016 ini, tempat utama yang terpilih menjadi pelaksanaan kegiatan ini adalah Kota Padang dengan melibatkan 700 orang dari berbagai elemen masyarakat. Selain Kota Padang, kota lain yang turut berpartisipasi adalah Jakarta, Pacitan, Pandeglang, dan Pangandaran. Dalam simulasi ini, skenario dibuat dengan adanya gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter di barat daya Sumatera yang dimulai pukul 10 WIB dan seluruh kegiatan ini dilakukan secara real-time. Setiap petugas di berbagai daerah mengkoordinasikan informasi yang didapatkan melalui sistem saat ditemukan sinyal terjadinya gempa, kemudian meneruskan informasi tersebut ke Badan-Badan Penanggulangan Bencana, 24 negara dekat Samudra Hindia, dan media televisi Indonesia melalui mode SMS, email, Global Transport Services, atau TSP, Tsunami Service Provider, dan fax secara manual. Sebagai Tsunami Service Provider, itu melakukan sebuah skenario ketika dalam tanda kutip terjadi sebuah gempa bumi yang besar dan menimbulkan tsunami, dan pada saat itu kita harus memberikan informasi dan mengkomunikasikan terjadinya atau peristiwa tsunami tersebut ke negara-negara di Samudra Hindia. Seperti diketahui, karena BMKG ini menjadi salah satu tsunami service provider di Samudra Hindia bersama-sama dengan India dan juga Australia, maka kita harus meneruskan informasi itu terutama ke negara-negara dalam tanda kutip yang terpapar. Nah, gladi istilahnya tahun 2016 ini itu juga menjadi salah satu sumbangsih Indonesia di dalam menyambut kami sebut World Tsunami Awareness Day atau hari kesiapsiagaan tsunami dunia, yaitu tanggal 5 November nanti. IOWAVE 2016 Indonesia digelar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mendapat bantuan teknis dari UNESCO Jakarta dan dukungan komunikasi yang didukung oleh pemerintah Jepang. Aprisani Angelin, JVR Almadina, Da'ai TV. Ya, masih terkait tsunami, pemirsa. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia masuk dalam wilayah rawan terhadap bencana tsunami. Sejak terjadinya tsunami di Aceh, Indonesia berulang kali menghadapi potensi tsunami yang terdeteksi di berbagai daerah. Ya, untuk menghadapi ancaman tsunami, BMKG telah menyediakan berbagai program deteksi dini tsunami. Salah satunya menggunakan Early Warning System. Menurut data dari website Harian Aceh tahun 2015, tsunami yang melanda Indonesia terjadi dengan hitungan 2 tahun sekali. Tsunami mengakibatkan ribuan orang di berbagai daerah tewas dan meluluhlantakkan bangunan serta fasilitas umum. Di antaranya tsunami terjadi di Flores pada tanggal 12 Desember 1992 dengan kekuatan 7,8 skala Richter, menghancurkan 18.000 rumah, sekolah, dan tempat ibadah. 2.100 orang tewas akibat bencana ini.
Di Banyuwangi, pada tanggal 2 Juni 1994, gempa berkekuatan 7,2 skala Richter berpotensi tsunami mengakibatkan 250 orang tewas. 17 Februari 1996, gempa dengan kekuatan 8,1 skala Richter terjadi di Biak, Papua. Gempa ini berpotensi tsunami dengan ketinggian 7 meter menggulung kota Biak. Akibatnya 109 orang meninggal, 51 orang hilang, 1.018 rumah hancur total, dan ratusan fasilitas umum rusak. 26 Desember 2004, tsunami Aceh dilanda gempa 9,1 skala Richter. Dengan potensi besar tsunami setinggi 30 meter, gelombangnya menggulung banyak wilayah di Melabo dan Banda Aceh. Tercatat 126 ribu orang meninggal, puluhan gedung hancur oleh gempa, pemerintahan lumpuh total, dan 50% bangunan rusak terkena tsunami. Dan pada 17 Juli 2006 lalu, tsunami di Pangandaran diawali dengan gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang pesisir pantai perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ombak besar setinggi 6 meter menggulung 57 km pantai di selatan Ciamis, Pangandaran, Kebumen, dan sekitarnya. Tercatat 6 kecamatan dan puluhan desa menjadi porak-poranda akibat tsunami. Untuk menangani potensi tsunami di berbagai wilayah Indonesia, BMKG sejak tahun 2008 telah menggunakan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System. Menurut UNESCO, sistem deteksi dini tsunami yang dimiliki oleh Indonesia dianggap sudah lebih baik untuk mengantisipasi terjadinya bahaya tsunami. Pak Medi menyampaikan bahwa berbagai pemerintah daerah juga sudah melakukan kesiapan-kesiapannya melalui pembangunan sistem standar operating procedures dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan juga lanjut, apakah banyak masyarakat yang bisa diselamatkan apabila kejadian seperti 2004? Itu yang sesuatu yang mungkin harus terus kita bertanya. Gitu ya. Karena dengan kita bertanya itu terus, maka kesiapsiagaan harus terus kita perkuat, kita bangun. Jadi ini yang kita lihat, dan dari tatanan internasional kita melakukan ini dengan tadi kegiatan latihan berkala secara setiap 2 tahun. Jadi kita 2016 ini kita melakukan, kita sudah tahu nanti 2018 kita akan melakukan lagi kegiatan. Jadi kita juga bisa mengukur supaya 2018 kita memulakan sesuatu yang lebih baik lagi. Aprisana Angelin, Javier Almadina, Da ITV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Radio Republik Indonesia merupakan satu-satunya saluran komunikasi di Indonesia yang menyandang nama negara dan menyiarkan informasi yang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, radio yang berdiri pada 11 September 1945 ini seakan tergerus eksistensinya dengan kehadiran siaran radio swasta yang menawarkan berbagai jenis hiburan. Namun radio yang dikenal dengan siaran beritanya ini ternyata juga memiliki saluran yang ditujukan untuk anak muda. Nah, seperti apa RRI mengembalikan eksistensinya melalui semangat penyiar muda? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebagai lembaga penyiaran publik milik negara, Radio Republik Indonesia merupakan satu-satunya saluran komunikasi yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan siaran yang berisi muatan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol sosial kepada masyarakat dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa dari setiap siarannya. Selain itu, RRI juga berfungsi untuk menjaga citra positif bangsa di mata internasional. Untuk mewujudkan seluruh fungsinya, radio yang berdiri 71 tahun silam ini memiliki 62 stasiun penyiaran, termasuk siaran luar negeri, 5 satuan kerja, 16 studio produksi, serta 11 perwakilan RRI di luar negeri. Namun seiring dengan perkembangan zaman serta persaingan media massa yang kompetitif, eksistensi RRI seakan memudar, bahkan tak jarang dilabeli sebagai radio jadul. Melihat kondisi RRI sekarang ini, Kepala RRI Jakarta Herman Zuhdi menyatakan RRI terus berupaya mempertahankan eksistensinya melalui siaran kekinian yang justru saat ini digawangi oleh para penyiar muda. Sekarang ini kita nggak mengharamkan ATM ya, ya amati, tiru, dan modifikasi, ya kan? Nah, RRI Pro 2 juga harus bersaing dengan media-media lain. Nah, dalam dialektika persaingan itu,
Saya kira selagi tidak menyinggung masalah-masalah yang bertentangan dengan hukum, sah-sah saja kita lakukan. Tapi bukan berarti kita tidak punya patokan, punya, bahwa warna kita seperti ini. Pro 2 memang segmentasinya anak muda, tapi anak muda ini not just for fun, itu yang saya katakan tadi, anak muda seperti itu. Saluran siaran RRI Jakarta yang memiliki target pendengaran anak muda ialah Pro 2 Jakarta, yang dapat diakses melalui 105,0 FM. Radio Pro 2 ini menyiarkan berbagai informasi dan hiburan yang dekat dengan kehidupan anak muda. Namun tetap mencontohkan sikap anak muda yang bertanggung jawab, memiliki jiwa kebangsaan, serta jauh dari pengaruh obat-obatan terlarang. Ini sebenarnya Pro 2 Jakarta itu santai banget sih, maksudnya siaran kayak anak-anak radio biasa, cuman karena kita sebagai anak muda yang kreatif gitu, dan anak muda yang generasi muda yang lebih baik gitu kan, jadi kita mencontohkan kayak misalnya ngomongnya lebih sopan gitu, dan kita menghindari mitos-mitos, terus kita menghindari gosip-gosip gitu, kita lebih ke apa nih yang bisa kamu lakuin untuk negara ini loh gitu. Tapi dengan gaya yang informatif dan asik gitu loh. Di usianya yang menginjak 71 tahun pada 11 September mendatang, RRI terus berupaya agar radio milik bangsa ini tetap konsisten dalam mengedukasi serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada rakyat Indonesia tanpa pandang latar belakang dan usia. RRI juga optimis bisa mengembalikan eksistensinya melalui semangat generasi muda Indonesia. Wow, dari Rizky, Leandro Ando, The ITV. Ya, eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik tak lepas dari peran generasi muda yang terlibat sebagai penyiar di RRI. Nah, berikut ini kami hadirkan sosok salah satu penyiar muda di RRI yang memiliki pengalaman unik selama menjadi penyiar di sana. 105 RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. That was the Chainsmokers featuring Halsey with The Closer. Anyway, masih bareng sama Dila Hermawan, sahabat kreatif di Panorama Jakarta, pastinya di Pro 2 Jakarta. Sampai jumpa. Kenapa aku lebih milih di RRI? Karena di RRI itu lebih, apa ya, banyak sejarahnya. Pertama, aku ngeliat dari sejarahnya, wah banget kayaknya ya. Maksudnya negarawan banget gitu kalau yang masuk RRI gitu kan. Terus kalau misalnya dilihat dari RRI, kayaknya lebih banyak ilmu broadcastnya di sini karena dihitung lebih tua lah daripada radio-radio yang lainnya. Bangga bisa menjadi bagian dari sejarah radio tertua di Indonesia. Inilah yang dirasakan Dila selama satu tahun bergabung di lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Karir penyiar radio dikenalnya saat menjalani magang di RRI, saat masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Ia kini menjadi salah satu dari 12 penyiar muda yang tergabung dalam Pro 2 Jakarta. Saluran Pro 2 Jakarta merupakan satu dari 6 saluran siaran RRI yang dikhususkan sebagai pusat kreativitas bagi anak muda. Saluran Pro 2 RRI memiliki target pendengar anak muda dari usia 13 hingga 25 tahun. Sehingga muatan siarannya pun berisi informasi dan hiburan yang kekinian, serta celotehan khas anak muda. Namun sebagai penyiar di RRI, Dila tetap harus menjaga kesantunan dalam penggunaan tata bahasa. Ini juga yang membedakan radio anak muda RRI dengan radio anak muda pada umumnya. Kalau di RRI ini, khususnya radio anak muda di Pro 2 Jakarta ini, itu lebih mengedepankan informasi yang aktual, yang apa ya, yang pasti, nggak ada gosip gitu kan. Terus abis itu lebih sopan dan lebih mengedepankan anak-anak muda yang dimajukan untuk lebih kreatif. Kamu kreatif dong gitu, kamu kreatif, jangan cuma ngikutin tren aja gitu. Jadi pada penyiar-penyiar Pro 2, kita tanamkan betul, you bekerja di lembaga penyiaran publik yang milik bangsa ini, anak muda yang eduk, tapi segmentasi Anda adalah anak muda yang educated, no drug, ya, juga soleh, tapi juga keren gitu loh. Dan anak muda yang memiliki rasa tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan dari bangsa ini. Gadis berusia 19 tahun ini mengaku menikmati profesinya sebagai penyiar.
Sebagai bagian dari penyiar RRI, ia ingin mengubah wajah RRI yang dikenal sebagai radio jadul menjadi radio yang trendy namun tetap mengedukasi. Mudah-mudahan RRI tetap eksis ke depannya, maksudnya tetap nggak dilupain karena RRI itu bagian dari sejarah Indonesia yang luar biasa ya. Kayak kita yang tahu gimana RRI itu menyiarkan kemerdekaan Indonesia, dan pastinya RRI bisa lebih berperan penting lagi kesini-sininya. Wode Rizky, Leandro Ando, The ITV. Kekayaan alam Indonesia bisa diinovasikan menjadi produk yang memiliki banyak manfaat. Seperti apa? Kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kami akan mengajak Anda membahas tentang kekayaan, inovasi dari kekayaan alam di Indonesia. Seperti kita tahu Dika dan juga pemirsa bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah buah mahkota dewa. Tahukah Dika? Tahu sih sebenarnya, tapi manfaatnya memang belum pernah dimanfaatkan atau digunakan secara langsung. Cuma memang katanya banyak sekali manfaat dari tanaman obat yang satu ini. Nah, betul sekali, memang untuk kesehatan ya. Namun memang buah mahkota dewa ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh kita, dan ini ada salah satu wanita Indonesia yang kemudian berinovasi dengan membuat ramuan herbal ini dari buah mahkota dewa, selain juga memberdayakan kaum ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya. Nah, untuk membahas tentang hal ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu M. Muryaning Setiawati selaku penggagas jamu mahkota dewa. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Ning Harmanto, perempuan kelahiran Yogyakarta ini telah berhasil mengembangkan bisnis obat herbal berkat inovasi memanfaatkan ekstrak buah mahkota dewa. Sebagai ibu rumah tangga, Ning yang tinggal di kawasan Rawa Badak, Jakarta Utara, terbilang aktif di lingkungannya. Bersama beberapa kaum ibu di wilayah rumahnya, Ning membentuk wanita kelompok tani bernama Kelompok Tani Bunga Lili pada November 1999. Kelompok tani ini melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan hasil kebun, mulai dari menanam, meracik, hingga mengemas berbagai produk herbal mahkota dewa. Melakukan kegiatan tani di perkotaan tentu bukan perkara mudah. Keterbatasan lahan tak lantas membuat Ning dan kelompok tani Bunga Lili patah semangat untuk membuat apotek hidup. Ning mencoba memanfaatkan halaman rumahnya untuk bercocok tanam berbagai sayuran dan bumbu dapur dengan menggunakan sistem vertikultur atau metode bercocok tanam dengan memanfaatkan ruang ke arah vertikal. Berkat kreativitas dan kegigihannya tersebut, Ning dan kelompok taninya meraih juara pertama Lomba Pekarangan Produktif se-DKI Jakarta di ajang Agro Expo 1999. Ini kalau kita lihat ternyata buah mahkota dewa ini menyimpan beragam sekali kandungan zat yang bermanfaat untuk tubuh. Ada zat alkaloid, ada flavonoid, polifenol, antioksidan, dan masih banyak segala macam yang ternyata sangat bermanfaat untuk tubuh. Oke, ini kita mungkin langsung masyarakat yang belum tahu ya, Matt ya. Betul. Makanya hari ini kita akan bahas ya. Oke, langsung kita sapa narasumber kita hari ini. Ada Ibu Muryaning atau yang lebih sering disapa Bu Ning ya Bu ya. Oke, Bu Ning apa kabar? Baik. Selamat datang di Halo Indonesia Bu Ning. Ini kalau kita lihat, ini kan berasal dari kekayaan alam Indonesia, sumber daya yang melimpah di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian ide awal sehingga tercetus mahkota dewa? Ya, jadi mula-mula kita dulu kan membentuk kelompok tani, ibu-ibu ada 10 orang waktu itu. Kita bermimpi dulu, pengen punya usaha gitu. Kemudian kita belajar dari Dinas Pertanian Jakarta Utara, yang membentuk kelompok itu. Kemudian terus ada kejadian yang luar biasa, ibu kandung saya itu jatuh sakit di kamar mandi itu udah bersimbah darah lah gitu ya, dan dibawa ke rumah sakit, kata dokter udah nggak ada harapan, tinggal usianya tinggal menghitung hari gitu. Lalu dibawa pulang ke rumah, terus ada tetangga yang bisik-bisik bilang, coba daripada nggak diapa-apain gitu, dikasih aja tuh rebusan mahkota dewa gitu. Kebetulan tetangga juga punya pohonnya. Lalu dari keluarga adik saya waktu itu terus coba-coba, ya namanya juga wong di apa, tiba ke rumah sakit nggak ada obatnya, maksud diapa-apain gitu. Kita coba bikin jamunya, waktu itu dicampur juga dengan temulawak, ada jahe merah gitu ya, dicampur kemudian diminumkan untuk ibu. Nah, ketika ibu itu sudah di
divonis bahwa tidak ada harapan, umurnya tinggal menghitung hari, dikasih minum rebusan mahkota dewa dengan tanaman obat lain, itu ibu itu bisa bertahan sampai 3 tahun dan tidak kesakitan, tidak menderita seperti itu. Lalu saya pikir, wah kalau gitu buah ini bagus, setidaknya memperpanjang umur ibu saya. Kalau bisa memperpanjang umur berarti untuk kesehatan bagus dong. Lalu saya coba-coba membuat buah mahkota dewa menjadi minuman. Saya enggak berpikir untuk membuat satu formula obat, enggak. Cuman berpikir ini mesti menyehatkan. Coba-coba sendiri, untuk diminum sendiri. Lalu saudara-saudara saya kasih itu minumannya. Waktu itu dibikin instan kan, coba mbak gimana rasanya gitu. Udah nanti teman tetangga juga seperti itu. Ternyata kok banyak yang memberi masukan, terima kasih ya kemarin minumannya itu membuat asam urat saya sembuh, katanya. Oh ya, asam uratnya sembuh. Nah gitu. Terus ada lagi nanti yang menceritakan kalau tumor ternyata bisa sembuh dengan mahkota dewa. Oh ya, gitu. Jadi setiap kali saya mendapat masukan dari teman, dari saudara, dari masyarakat itu, saya selalu catat. Karena saya memang senang menulis ya. Nah dari situlah akhirnya ketemu formula-formulanya yang untuk penyembuhan satu penyakit. Baik. Nah ini kan dimulai sebenarnya dari pengalaman pribadi oleh sang ibu sebenarnya. Lalu ke kerabat dibuatlah sebenarnya sebuah minuman yang sangat sederhana ya. Tapi karena banyak yang merasa terobati dan terbantu, akhirnya terpikir untuk membuat formula. Nah ini bagaimana saat itu prosesnya? Apakah memang melibatkan orang-orang medis atau memang ada ahli gizi juga saat itu? Jadi itu mungkin jalan Tuhan ya, saya juga tidak tahu. Ketika awal mula saya punya usaha tuh, saya mencoba menuliskan kegiatan saya. Saya kirim tulisan ke majalah. Terus ternyata disambut baik. Ini kok menarik, ini apa nih, buah mahkota dewa bisa dibikin minuman gitu. Nah terus banyak wartawan wawancara. Lalu saya sendiri juga sudah pernah saya kena tumor payudara ya, ternyata kok sembuh gitu. Lalu karena ini arahnya ke obat, saya dikasih saran, Kuning kalau mau membuat obat harusnya punya apoteker, katanya gitu kan. Saya banyak didampingi oleh pemerintah ya, dengan Dinas Pertanian itu banyak memberi masukan saya. Lalu kebetulan lagi semuanya tuh kebetulan ada apoteker yang lagi kosong waktu itu, namanya Ibu Lucy Widowati, sekarang kepala ini di Tawangmangu ya, Balai Besar Tawangmangu. Itu juga begitu, oh Bu Neng belum punya apoteker, belum Bu. Saya kan gak mampu kalau membayarkan, cuman kelompok ibu-ibu, paling masukannya berapa dulu gitu tahun 99 ya. Tapi beliau bilang, gak apa-apa saya bantuin gitu. Beneran ya Bu, ya dibantuin ya. Ya udah akhirnya kerjasamalah dengan apoteker gitu. Ada masukan lagi, Bu Neng kalau mau bikin klinik tradisional, sebaiknya gandengan dengan dokter. Wah harus ada dokter ya. Tanpa saya cari kok kebetulan ada juga dokter yang menawarkan, Buning saya boleh gak bantuin Buning? Hah? Kok pas banget gitu loh. Ini semua itu serba seperti itu. Jadi memang semua serba kebetulan, tapi memang sudah jalan Tuhan. Dan memang jalan ini untuk Tuhan. Membantu orang banyak ya. Aneka kita, inovasi juga seperti itu. Ini kita masih akan berbincang tentang inovasi apa saja yang dibuat dari mahkota dewa. Namun setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya tadi kalau kita melihat di segmen sebelumnya, ternyata ada saja jalan yang diraih oleh Bu Ning ini. Ketika mungkin benar pepatah mengatakan when there is a will, there is a way. Ketika memang ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah buah mahkota dewa ini yang memang dalam bahasa Latinnya disebut Valeria macrocarpa. Ini memang sebenarnya juga sudah dikenal lama di Tiongkok. Di Tiongkok ini disebut sebagai pau atau obat pusaka. Nah, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat sendiri di Indonesia juga banyak panggilan atau alias dari mahkota dewa. Ada mahkota dewo, ada mahkota rojo, ada mahkota ratu ya, banyak sekali. Jadi sesuai namanya ya, memang mahkota dewa dan ini istilahnya obat dari segala obat bisa dibilang ya. Oke, kita kembali ke Buning. Buning, ini kalau kita lihat tadi sebelum break ya, kita berbicara ada ini inisiatif dari teman-teman atau kelompok ibu-ibu yang ada di dekat rumah atau sekitar rumah Buning sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian sebelum membuat inovasi, kita sebelum berbicara tentang inovasi ini sendiri, bagaimana awal terbentuknya dan berapa banyak hingga saat ini? Oke, awal terbentuknya itu cuma 10 orang, karena syarat untuk membentuk sebuah kelompok wanita tani itu 10 gitu, dari Dinas Pertanian bilang gitu. Lalu setelah 10 orang ini kan dari mula-mula saya membuat klinik tradisional gitu. Nah
ternyata karena mungkin juga diliput banyak media, kita terus cepat sekali berkembang. Lalu saya juga kewalahan ya kalau semuanya apa-apa sendiri gitu. Terus akhirnya saya bilang sama suami saya, waktu itu suami saya kerja di Astra ya. Saya bilang, "Pak, aku nih pusing kalau harus ngurusin ini. Sekarang kan pembelian banyak banget. Jadi kadang-kadang jamu saya tuh inden gitu. Orang mau beli inden dulu. Terus aku pokoknya mesti dibantu ini. Sekarang Bapak tinggal pilih, mau istri apa Astra?" Mau istri atau pekerjaan jadinya saya, ya. Yaudah, saya harus keluar ya, keluar. Katanya dia pensiun dini. Udah dibantu suami saya, lalu tetap kita masih perlu tenaga lagi yang marketing sendiri, kemudian keuangan harus ada sendiri, jadi bukan semuanya saya gitu. Akhirnya dari suami karena terus dibantu, kita bagi-bagi tugas. Aku bagian yang jalan-jalan, yang banyak ke pameran-pameran waktu awal-awal begitu kan, suami saya di balik layar istilahnya gitu, yang membuat website segala itu suami saya. Nah, dari 10 orang kemudian berkembang jadi 20 gitu, tambah lagi makin kurang lagi tenaganya, tambah lagi 30, terus ya puji Tuhan sekarang ini ada sekitar 80 orang yang terlibat. Dan itu memberdayakan ibu-ibu di sekitar. Memberdayakan ibu-ibu sekitar, jadi saya ya sangat bersyukur ya. Ibu-ibu yang tadinya nganggur, juga anak-anak muda putus sekolah misalnya, itu juga bisa kita berdayakan. Apa sih yang mereka kerjakan biasanya, membantu di sektor apa? Apakah memang mulai dari pembuatan, pengepakan? Iya. Jadi kalau yang kan tergantung pekerjaannya. Kalau tenaga profesional misalnya seperti apoteker, dokter itu tentu saja itu sesuai ini mereka ya, bukan tetangga kalau yang seperti itu. Nah, kalau yang bagian produksi terutama kita butuh banyak ya. Jadi bagian yang nanti masak misalnya bikin seperti ini. Ini kan memerlukan tenaga cukup banyak, nanti mengaduk itunya, ramuannya, nanti harus packaging, belum lagi kita juga marketing ini tuh kita sudah punya tim sendiri-sendiri gitu. Jadi karena memang sudah terbagi-bagi dan syukurnya memang membantu banyak ibu-ibu ya, sampai dari 10 orang di kelompok tani sekarang 80 orang ya. Iya, itu bersyukur banget kita. Nah, ini masih akan berbincang lebih lanjut lagi tentang pemberdayaan ibu-ibu, namun kita mau lihat juga bagaimana sebenarnya khasiat dari Mahkota Dewa dalam tayangan berikut ini. Inilah buah Mahkota Dewa, salah satu tanaman asli Nusantara yang berasal dari ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, tanaman Mahkota Dewa mengandung zat antihistamin yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit alergi seperti gatal-gatal, selesma, dan sesak nafas. Selain itu, Mahkota Dewa juga dapat mengatasi kanker, diabetes, kolesterol, asam urat, dan rematik. Mahkota Dewa idealnya dikonsumsi setelah direbus atau diolah menjadi berbagai ramuan, karena buah Mahkota Dewa mentah mengandung racun yang dapat memabukkan. Oleh karena itu, M. Wuryaning Setiawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ning Harmanto membuat berbagai ramuan obat berbahan dasar Mahkota Dewa. Segala ramuan yang diracik telah diteliti terlebih dahulu dan dikonsultasikan dengan berbagai dokter ahli dan apoteker, serta telah lulus uji standar nasional Indonesia dan uji Badan POM. Tak hanya itu, kualitas dan kebersihan ramuan ini pun dijaga dengan baik untuk memperoleh khasiat yang maksimal. Di antaranya dengan mengikuti standar operasional prosedur yang ditetapkan saat bekerja, di mana dalam setiap memulai pekerjaan harus didahului dengan melepaskan berbagai aksesoris, mencuci tangan terlebih dahulu, menggunakan penutup kepala, baju laboratorium, serta masker dan sarung tangan. Ya, ini kalau dikelola dengan profesional dan juga maksimal, nanti hasilnya juga bagus ya. Iya, dan juga meningkatkan lagi potensi tanaman lokal Indonesia pastinya. Iya, dan juga memberdayakan ibu-ibu ya. Oke, kita kembali ke Buning. Buning, tadi di tayangan ada yang bilang, dan juga banyak sebenarnya artikel kalau kita baca di internet, katanya memang bermanfaat sekali, tapi salah satu efek sampingnya adalah racun, dan katanya terbesar ada di biji. Bagaimana kemudian seorang Bu Ni yang memang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia Mahkota Dewa? Ya, saya beruntungnya sejak merintis usaha itu ada pendampingan peneliti. Ya. Waktu itu namanya Dr. Regina Sumastuti dari Gadjah Mada. Jadi dialah yang tiap kali saya konsultasi, "Bu, ini maksudnya apa sih, Bu? Kok aduh bilang beracun?" Saya bilang gitu.
sudah saya teliti Buning, sebetulnya racunnya itu anestesi. Jadi kalau seseorang berani konsumsi bijinya mahkota dewa, itu kalau orang dia klenger gitu, jadi bisa saja pingsan karena mengandung anestesi, seperti kalau orang mau operasi bius, ya? Dibius, nah itu seperti itu ya. Nah, sebetulnya bukan hanya tanaman mahkota dewa, tanaman obat lain banyak seperti sambiloto, tanaman yang pahit-pahit itu juga mengandung racun sebetulnya. Makanya dosisnya harus disesuaikan begitu, tidak asal-asalan gitu. Baik, jadi memang harus benar-benar dengan penelitian yang baik, juga dikelola dengan baik dan diolah juga dengan sangat baik. Setuju. Ya, agar tidak ada efek sampingnya. Ya, nah, jadi ini semua harus higienis ya, seperti di contohkan tadi. Nah, sebenarnya kalau misalkan setelah diteliti tadi, tadinya kan memang cuma untuk uji coba, bukan uji coba sih sebenarnya, dicoba ke kerabat, ternyata ada asam urat yang sembuh, lalu ada juga tumor yang sembuh. Sebenarnya manfaat yang benar-benar istilahnya terdata dari mahkota dewa ini apa saja? Jadi dari penelitiannya itu kan mengandung flavonoid, polifenol, ya terus kemudian ada tanin dan sebagainya. Itu kalau diruntun satu persatu, itu memang mahkota dewa itu bisa mengatasi kanker, bisa mengatasi asam urat, bisa untuk kolesterol, bisa untuk diabetes, itu potensinya luar biasa banget. Tetapi masing-masing tanaman obat itu pasti mempunyai kelemahan. Nah, saya berpikir dari sana, itu terus kemudian mencoba membuat satu formula yang bagaimana ini aman dikonsumsi. Saya secara otodidak saja, mahkota dewa saya campur dengan umbi daun dewa. Tambahkan lagi supaya bagus untuk pencernaan, saya tambahkan temulawak. Begitu. Lalu supaya dia juga bisa kuat untuk perbaikan saraf, saya tambahkan daun pegagan. Misalnya seperti itu. Nah, inovasi itu kita buat, seperti contoh misalnya ini. Atau yang ini nih, yang lagi saya teliti untuk mengatasi HbA1c. Jadi penderita diabetes sekarang bisa tersenyum ceria karena ternyata pankreas itu bisa diperbaiki melalui jamu ini gitu. Saya bukan sekedar ngomong gitu, karena kita kerjasama dengan pusat studi biofarmaka. Setelah itu kita cek semuanya. Tadi kan orang bilang racun. Saya menguji formula saya ini, uji toksisitas akut, uji toksisitas kronis itu untuk mengetahui ini racunnya itu sampai di mana gitu. Ternyata aman semua. Jadi gitu. Aman dan memang kecuali banyak minum ramuan saya itu 1 liter diminum langsung. Ini kan banyak saya. Ini menyenangkan sekali ya, tadi ada untuk pencernaan, apalagi kalau bisa melangsingkan tubuh ibu-ibu di rumah pasti sangat langsing. Kita masih akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini ada fakta yang menarik dari mahkota dewa. Mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum. Bahwa ternyata kandungan buah mahkota dewa ini bisa membuat sel-sel kanker itu melakukan proses apoptosis, yaitu proses bunuh diri. Nah, jadi sel-sel kankernya ini secara otomatis merelakan dirinya bunuh diri ya. Akhirnya apa? Tidak ada lagi kanker di dalam tubuh seseorang. Nah, ini menarik sekali karena kanker kan banyak sekali. Ada yang memang katanya belum ada obatnya atau memang belum sampai pengobatan yang selesai, mereka harus wafat karena ya sel kankernya terus bereaksi. Nah, ini mungkin salah satu solusi alternatif herbal di luar medis ya. Kita kembali ke Buning. Buning, kalau kita berbicara tentang tanamannya sendiri, mahkota dewa, apakah memang semua bagian dari tumbuhan atau tanaman mahkota dewa ini ada manfaatnya? Jadi pada intinya menurut saya nih, satu tanaman obat itu ada bagian yang berkhasiat obat, yang lainnya pasti begitu. Makanya mahkota dewa itu memang yang paling banyak dipakai daun buahnya. Tapi sebetulnya daunnya itu kalau cuman untuk ngatasin kolesterol tinggal dimasukkan ke dalam sayur lodeh, ke dalam rendang, seperti itu. Jadi saya setiap kali memberikan penyuluhan tuh ngajak masyarakat ini jangan cuman di jadiin pajangan aja, coba itu daunnya berkhasiat loh. Jadi memang ini dimanfaatkan sebisa mungkin. Ini kan kalau kita bentuk teh ada. Baik, ini kan sebenarnya dari tanaman. Sedangkan kalau kita mau lihat sendiri lahan, khususnya di Jakarta ini sudah sangat sempit. Bagaimana boro-boro mau nanam tanaman obat untuk bisa tanaman-tanaman kecil aja mereka sudah sulit sekali. Nah, ada nggak memang teknik sendiri ataukah memang bisa di rooftop? Tidak harus menggunakan lahan yang luas, ibu-ibu di rumah juga bisa menanam sendiri mahkota dewa di rumahnya. Iya, kalau soal menanam sendiri bisa saja. Dulu saya menulis buku, jadi saya juga selain usaha ini saya penulis buku ya. Ada 20 judul loh buku saya. Nah, itu mahkota dewa kan bisa hidup di mana saja gitu ya. Jadi boleh saja kalau masyarakat Jakarta ini mau banyak nanam mahkota dewa gitu ya. Tetapi memang perlu diingat bahwa untuk konsumsi
tanaman obat itu sebaiknya memang digabung dengan yang lain. Okay. Kalau cuma digabung di makanan sih no problem ya. Mm-hmm. Seperti daunnya paling aman banget daunnya memang. Paling aman daunnya. Untuk stamina lu. Oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja ya ibu di rumah mungkin bisa menanam sendiri, memanfaatkannya. Bisa, mau bikin sendiri kita pun ngajari. Saya nulis buku itu kan bagi-bagi resep. Oke. Okay. Saya waktu tadi yang negur, Buning ini malah nulis buku. Nanti ada yang niru-niru loh. Nanti Buning banyak saingan, saya bilang. Saya merasa bahwa pengetahuan saya ini dari Tuhan, saya bilang gitu. Saya juga harus bagi-bagi secara ini ya ke masyarakat, saya bilang gitu. Nanti rezeki itu enggak ada yang ketuker kok, saya bilang. Iya, betul gitu. Kayak ini memang terus berbagi ilmu juga terus ya, berbagi ya. Ilmu, berbagi kasih ini sesuai dengan Dai TV ya. Kita selalu tiap bulan mengadakan kegiatan baksos loh. Kita berbagi jamu. Oh iya, berbagi jamu. Jamu yang kita bagi-bagi namanya jamu Bunda. Bunda itu singkatan dari bumbun dapur. Bumbun dapur. Lalu kita ajarin. Kita kasih nih loh jamunya kayak gini, itu gampang banget mau bikin sendiri, tak ajarin dari bumbu dapur saja, ada temu kunyit, ada jahe, kencur seperti itu. Jadi memang suatu anugerah dari alam, bukan hanya orientasinya bisnis ya, tapi juga kita jangan cuma mikirin bisnis saja. Betul sekali. Nah ini inovasi Mahkota Dewa sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Nah inovasi ke depan yang ingin dicapai atau proyek tertentu yang ingin dicapai oleh Buning dan teman-teman apa sebenarnya? Iya, kalau soal mimpi sebetulnya kalau tiap kali ditanya saya bilang mimpinya apa? Saya mimpinya ingin keliling dunia, bawa nama Indonesia gitu ya, jualan jamu gitu. Karena dan, Indonesia itu kaya sebenarnya. Ya, makanya saya mencoba meneliti terus formula saya ini terutama yang untuk diabetes, untuk kolesterol ini terukur banget sekarang. Okay. Jadi orang minum ini, ramuan saya ini satu jam aja bisa dicek lagi. Oh ya? Diabetesnya turun, kolesterolnya turun, asam urat turun gitu. Itu benar-benar real, bukan saya omong kosong, mau promosi tidak. Tapi karena teknologi yang kita manfaatkan, jadi kita menggunakan nanoteknologi, lalu menggunakan fermentasi, itu ternyata benar gitu loh. Bahwa jamu sebetulnya bisa sejajar dengan obat-obatan medis gitu. Ini benar-benar saya juga sangat bersyukur ya, dibantu beberapa dokter yang tadinya nggak percaya. Buning jangan bohong lo ya, masa satu jam diabetes bisa turun? Dok jangan percaya kalau belum nyoba, ayo sekarang pasiennya mana, buktikan, saya bilang gitu. Dan itu ternyata dari terus kita kumpulkan kan data-data itu benar. Jadi saya sekarang lagi mengukur lagi yang untuk penelitian HbA1c, apakah itu benar penderita diabetes itu bisa sembuh atau tidak. Ternyata benar, saya ngecek loh. Kalau yang saya cuman ngomong itu cuman sekedar testimoni, nggak ada artinya. Jadi tapi memang kalau bisa benar-benar lab, laboratorium. Ya. Diukur. Jadi klinis ya, observasi klinis namanya. Baik, terima kasih banyak. Semoga memang apa yang ibu usahakan bersama teman-teman dan juga ibu-ibu lainnya bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat. Amin. Dan lebih banyak lagi ibu-ibu yang berdaya guna akhirnya. Ya, buat maksud untuk hadirnya sukses terus ya. Makasih. Baik, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. 59% orang rata-rata mengalami kekerasan seksual di transportasi publik Jakarta. Sebagian besar korbannya adalah perempuan. Ya, untuk itu Lentera Sintas Indonesia memulai gerakan Mulai Bicara yang dilakukan melalui kunjungan ke sekolah-sekolah. Lentera Sintas Indonesia, sebuah lembaga non-profit yang mencoba melindungi korban kekerasan seksual, merilis data bahwa setiap 2 jam, 3 wanita menjadi korban kekerasan seksual. Dan 73,22% dari kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan dengan berbagai alasan. Di antaranya kondisi traumatik yang terjadi pada korban, serta malu untuk mengungkap kekerasan seksual yang terjadi pada diri korban. Untuk itu, Lentera Sintas Indonesia berupaya merangkul para korban kekerasan seksual untuk memulihkan kondisi psikisnya dari trauma, sehingga mampu kembali ke lingkungan masyarakat untuk menjalani hari ke depan yang lebih baik. Sejak 2011, Lentera Sintas Indonesia aktif berupaya memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sofia Hage, pendiri Lentera Sintas Indonesia, menaruh keprihatinan terhadap korban pemerkosaan yang sering dijadikan bahan lelucon. Untuk itu, ia kerap melakukan pertemuan dengan para korban kekerasan seksual sebagai bentuk penyembuhan trauma. Kunjungan ke sekolah-sekolah pun dilakukan
untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya keterbukaan, terutama menyangkut urusan seksualitas. Kita juga melakukan beberapa gerakan atau beberapa kegiatan kampanye, kegiatan sosialisasi. Nah, jadi akhirnya kita memutuskan untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang sebenarnya tujuannya satu. Kita pengen ini menjadi sesuatu yang jangka panjang, bukan jangka pendek, bukan project based, tapi benar-benar bertujuan untuk memberikan akibat atau mengakibatkan perubahan. Menurut ahli psikologi, melakukan pertemuan dan obrolan ringan dengan korban kekerasan seksual mampu mengembalikan kepercayaan diri sang korban dan rasa diterima kembali oleh masyarakat. Ini pula yang harus ditanamkan dalam pola pikir masyarakat agar berani mengungkapkan apa yang mereka alami terkait kasus pelecehan seksual. Untuk mereka-mereka yang masih di luar sana dan berada dalam kebisuan, mereka perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa kami bersama dengan mereka-mereka yang mengalami kekerasan seksual, bahwa mereka layak untuk didengar dan ada orang-orang yang bersedia mendengarkan. Untuk mencegah semakin meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, diperlukan rasa peduli dan tanggung jawab bersama untuk saling melindungi. Rasa empati inilah yang menjadi kekuatan bagi para penyintas kekerasan seksual. Tim Liputan, Dai TV. Ya, pekan ini kami akan merekomendasikan sebuah film yang menceritakan tentang penyelamatan diri dalam insiden kegagalan pengeboran minyak. Ya, film yang penuh dengan nuansa dramatis dan heroik ini dapat Anda saksikan dalam film Deepwater Horizon. How's it going? Honey, so good. Not done. You did such a good job. It's showtime. You can use your props. My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean. And we're the explorers. Like Dora. Like Dora. Film ini menceritakan mengenai peristiwa meledaknya anjungan minyak bernama Deepwater Horizon di Teluk Meksiko yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Ledakan tersebut mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut bebas dan menjadi bencana terburuk bagi sejarah Amerika. Film ini juga menceritakan bagaimana para kru di lokasi pengeboran minyak yang berusaha menyelamatkan diri saat berbagai upaya pemadaman gagal dilakukan. Mark Wahlberg yang berperan sebagai Mike Williams berusaha maksimal untuk menghentikan keluarnya minyak mentah ke permukaan laut dengan berbagai upaya yang dimilikinya, termasuk menyelamatkan rekan-rekan satu timnya yang berada di lokasi pengeboran minyak. Fossil. I'll be honest. I will. I want to be able to hold it up and say my daddy tames the dinosaurs. Ya, pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota di Indonesia. Thank you.
pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo.itv. Akhir kata saya, Astia Dika. Dan saya Radar Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky. I feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights reminding me I'm alive. Something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people.